Assalamualaikum, halo, selamat siang, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya ingin review sebuah mouse yang saya beli secara online. Mouse ini saya beli seharga Rp1.000. Secara online ya kan, ini mouse yang saya beli seharga Rp10.000. Dan untuk tampilannya sendiri seperti ini. Dan untuk mouse ini dibuat oleh Cina ya, sepertinya Made in China. Di sini tertulis Made in China. Dan untuk mereknya sendiri adalah USB Optical Mouse MOS 015U. Ya, ini adalah bermerek Mimuso ya sepertinya. Oke, untuk serinya sendiri adalah MOS 015U. Saya beli seharga Rp15.000. Saya beli seharga Rp1.000 maksudnya, bukan Rp15.000, dan saya membayar ongkos kirimnya hanya Rp4.000, dan karena mendapatkan diskon Rp5.000 seharusnya Rp9.000. Jadi total keseluruhan saya membayar Rp5.000 untuk sebuah mouse ini. Bagaimana menurut Agan, apakah mouse ini layak dibeli seharga Rp1.000? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, untuk spesifikasinya seperti ini ya. Ini high precision, kemudian 3 button design, scroll wheel, egg and third button, kemudian USB interface, ergonomic design, kemudian button life up to million click, 1 juta klik ya sepertinya. Ini compatible dengan Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Oke, seperti ini tampilannya untuk mouse Mimuso MOS 015U yang saya beli seharga Rp1.000 di aplikasi Shopee, yaitu flash sale seperti ini. Mari kita buka bersama-sama. Di sini sudah kosong ya kan, ini akan saya taruh di sini kardusnya, dan saya akan mereview seperti ini ya kan ya. Untuk mouse-nya sendiri ini apa adanya. Untuk ukuran mouse Rp1.000 yang saya beli, dan untuk ukuran panjang kabelnya kurang lebih 1 meter. Kita akan buka. Ya, untuk kabel panjang USB-nya adalah 1 meter. Dan untuk tampilannya sendiri seperti ini. Saya akan mencobanya apakah berfungsi atau tidak. Dan untuk di sini ada barcode-nya. Saya tidak tahu apakah ini nyala apa tidak. Mari kita coba bersama-sama. Oke kan, untuk mouse-nya sendiri sudah saya colokkan ke USB dan ini nyala ya sepertinya. Dan kita akan lihat kursornya apa berfungsi apa tidak untuk klik kanan dan klik kiri. Oke. Saya akan lihat sendiri tanpa ada komputer di depan saya. Dan ini adalah kursornya ya kan. Saya akan lihat sendiri. Dan saya akan klik kanan. Ya, sepertinya berfungsi baik untuk mouse ini. Untuk klik kanannya, dan saya akan mencoba untuk klik kiri. Saya akan melihat video ini. Saya akan klik kanan, klik kiri. Oke kan, sepertinya berfungsi baik untuk mouse-nya yang saya beli seharga Rp1.000 di Shopee Playsale. Oke, sekian video review kali ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa